Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku tuh mau Shopee haul unboxing barang berfaedah ya untuk rumah tangga teh ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nanti. Follow juga Instagram aku di sini, di detail video, di follow-nya guys ya, oke? Thank you. Oh iya guys, aku juga mau ngasih info ke kalian, jangan sampai kelewatan hari puncak 66 rumah dan hobi sale bakalan ada gratis ongkir ekstra murah lebay ekstra cashback 60%. Oke guys, tanpa berlama-lama kita unboxing aja produk-produk yang aku order di Shopee 66 sale ini guys. Dan ini dia ada 5 pieces, udah aku buka sebagian. Oke, kita review aja satu-satu. Oke guys, ini yang pertama teh ada pouch gantungan 3 stakat storage bag ya. Itu gantungan 3 stakat, harganya juga lagi diskon dari Rp14.783, jadi Rp10.999 aja. Nah, di sini tersedia banyak pilihan warna. Pokoknya ini aku teh pilih yang salur kopi. Dan ini dia cara salur kopi. Mari kita unboxing dulu ya, guys. Nah, kita buka dulu. Ini packagingnya mantap ya, guys ya. Bagus banget ya buat disimpan di dinding. Ini benar-benar realistik, guys, tuh kayak gini. Wow, jatuh. Ini aku mau pasangin dulu ya, tuh kayak gini. Dia itu bahannya tuh bahan kanvas kayak gini, kayak tas gitu ya. Tuh ini ada 1 2 3 tuh, ada 3 sekatan gitu. Bagus banget buat disimpan di dinding kayak gini. Oke, aku mau pasang dulu ya. Nah guys, ini dia kalau udah dipajang di dinding, ukurannya 21 x 57,5 cm. Nah, ini tuh bisa banget buat aksesoris, terus pulpen, remote atau segala macem deh. Pokoknya mah ini berfungsi si kecil cabai rawit tuh kayak gini ya, ada 3 sekatan gitu. Next, produk selanjutnya ini ada barang yang viral di TikTok. Kalian udah tahu belum gitu ya? Ini adalah pemegang panci anti panas. Jadi kayak sarung tangan panci gitu ya guys ya. Jadi gak usah capek-capek nyari apa dulu gitu ya, takut kena leleh tangan teh. Ini ada ya silikon gloves open gitu. Harganya 8.000-an untuk satu biji. Jadi ini kalau dua jadi 16.000 tuh. Jadi kayak gini guys, tuh dipegang gini nanti teh ya. Ini bahannya tuh silikon, harganya 8.000-an. Tuh ini kuat dan anti panas ya guys ya, kalau misalnya buat megangin panci-panci kayak gitu. Tuh ini gede ya guys tuh. Jadi yang di bawah ini yang kecil buat si jempol, dan yang gede ini buat si tangan empat gini tuh. Kayak gini pencapit-capit gitu. Oke, kita praktek. Selanjutnya ini tuh ada PS alas taplak meja makan persegi anti air ya, motifnya tuh kotak-kotak. Dan tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 varian. Aku pilih yang warna pink ya guys ya, ini termoy mesin. Ini ukurannya 173 x 90 cm guys. Dan itu anti air, jadi kalau misalnya air ketumpahan sayur ataupun minum jatuh gitu, gak usah takut, gak usah dijemur gitu, tinggal dielap aja. Ini kita buka aja, ini tuh ada motif buah-buahannya nih. Ini yang warna pink ya guys. Wadah, tuh ini lagi usum ya guys ya sekarang teh. Tuh kayak gini, wow, ini lebar banget ya, 137 x 90 cm. Tuh kayak gini guys tuh. Ini buat taplak meja gitu. Ini ukuran sedang aja yang kecil gitu tuh. Untuk detail bahannya kayak gini. Dan harganya juga ini cukup terjangkau ya guys ya. Mau tahu harganya berapa? Cuman 15.000 aja. Dan ini tuh bikin seger ya, tuh ada buah-buahnya gitu, kotak-kotak gini. Pokoknya ini ala-ala Korea style gitu tuh. Ini wajib punya sih karena ini lumayan gitu, 15.000 doang. Apalagi kan nanti ada gratis ongkir ekstra di tanggal 66. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya guys. Itu kayak gini. Oke, kita coba pasang dulu. Nah guys, ini aku udah coba pasang tuh, motifnya lucu banget, gemes kayak gini.
Ya gak sih? Dan bikin segar. Wow. Next produk selanjutnya, ini mah pastinya ibu-ibu pasti seneng guys. Jadi gak usah angkat-angkat galon lagi ke dispenser, karena ini ada Goto Hydro Pompa Galon Elektrik Dispenser Air Minum Galon. Harganya lagi diskon dari Rp95.000 jadi Rp27.900 aja. Dan ini dia guys, tuh ini dari merek Goto ya guys ya. Kita unboxing dulu. Ini aku pilih yang warna putih gitu. Ini udah ada chargerannya juga, jadi gak usah angkat-angkat galon lagi ke dispenser ya, capek gitu ya guys ya. Nih ini udah ada selangnya, terus ini alatnya kita pasang. Nih, untuk ngecasnya di sini ya. Ini juga ada kabel chargernya. Tipenya tipe yang biasa, tipe USB. Kita rakit dulu guys. Kayak gini. Ininya enakan ya, karena di sininya udah ada apa namanya karetnya, jadi nggak longgar-longgar gitu. Nih aku rakitnya juga gampang ya guys ya, tuh kayak gini doang. Set, aku pasangin dulu. Set, ini gampang banget masanginnya. Dan kita coba, nih ini nyala ya. Tuh. Nah sini aku mau coba masukin ke air sini. Tuh udah aku pasang ya, mantap. Kita coba nyalain. Tuh kayak gini ya guys. Wow, tuh tarikan airnya kayak gini ya. Tuh lumayan ya, cepet gitu. Oke. Ukuran selangnya ini pas banget, jadi nggak kepanjangan gitu kan. Ada yang panjang banget, kalau ini mah pas ya, enakan, nggak kelipat-lipat gitu. Next produk selanjutnya ini ada Goto Posat 12 in 1 multifungsi cutter peel pemotong sayur dan buah parutan serbaguna. Lagi diskon juga, harganya dari Rp150.000 jadi Rp44.900 aja. Dan ini dia cara, lumayan nih nanti kan buat lebaran, haji lebaran gitu ya, bikin kentang-kentangan gitu. Ini mantap ya packagingnya, di bubble wrapping gitu, jadi pastinya aman. Set, ini merek Goto juga ya bun. Nah ini dia, kita buka. Wow, warnanya ini warna pink, kesukaan aku banget tuh. Set, kosong, dan ini dia guys, taram. Ini bisa buat marut segala macem ya, kayak kentang, timun, ataupun apapun gitu ya tuh guys. Ini ada pisaunya nih, biasanya ini mah buat wortel ya enggak sih tuh. Ini ada pisau-pisaunya nih, misalnya buat asinan atau manisan kayak gitu. Nah ini biasanya buat bikin acar ya enggak sih tuh, kayak gini. Terus ini buat kalau misalnya kentang-kentang. Terus ini nih buat wortel juga, kasapanya bisa buat dua nih, singkong kasapa teh gusti nih, anu agung ya Allah tuh. Ini juga bisa ada jeruk gitu diperes gitu ya guys ya. Nih ini buat ngegesruk-gesrukinnya tuh ya. Jadi misalnya kentangnya atau si singkongnya disimpan kayak gini kan, susut gusut 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 gitu. Terus ini juga mantep tuh ya, ada serutan gini ya, pengupas apel. Terus ini juga lumayan nih buat kentang potong-potong. Ini cek. Ini kita rakit dulu. Kunci, terus aku mau rakit lagi. Set, kayak gini. Dan ini ada gagangnya, tinggal masukin ke sini. Set, kayak gini nih. Dan ini dia kalau udah kerakit tuh kayak gini guys. Wow, mantap. Nah aku mau nyobain potong-potong timun ya kayak ini gini. Ini pisaunya lumayan tajam juga. Ini tajam mah, hati-hati pokoknya Maya pas pakainya. Dan kita lihat ya. Taram, tuh guys, keparut. Dan ini bener-bener tajam. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.